kita ingin terus akan melihat angka-angka, akan melihat fakta-fakta di lapangan. Intinya kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita keliru memutuskan. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Jangan sampai keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Wabah COVID-19 ini adalah ancaman yang sangat berbahaya, bukan saja kepada bangsa dan negara Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Ini sebetulnya adalah perang. Perang melawan musuh yang tidak kelihatan. Perang terhadap musuh yang tidak punya ideologi, tidak punya agenda lain selain mengancam keselamatan manusia. Seluruh dunia terpengaruh. Banyak negara lebih parah dari kita, tetapi titik-titik terang sudah kelihatan. Kita dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, kita optimis kita akan hadapi dan kita akan selesaikan bersama.